Okay guys, jadi hari ini gue bakalan bagi-bagi map lagi cuy. Dan hari ini gue bakalan bagi-bagi map kapal Titanic, okay? Jadi ya, sekarang gue lagi di kapal Titanic ya. Dan ini ceritanya udah mau jatuh ya. Ini ceritanya kapal Titanicnya udah mau jatuh, okay? Itulah ya ceritanya ya. Okay, dan ya, gue mau survive gitu ya kan. Gue mau survive dari kapal Titanic ini. Jadi ya, di sini udah disiapin dua kapal ya, walaupun kapalnya gak mau jalan, but ya oke, okay. I don't care, oke. Dan di sini kita udah disiapin yang namanya kompas. Jadi ya, kita sesuai seperti yang dibikin tim gitu ya kan. Kita bakal ke tempat yang dituju oleh kompas ini, oke. Okay? Jadi ya, di sini gak disiapin kapal, jadi kita renang aja cuy. Mumpung ini gak ini ya, apa sih, gak beracun. Kenapa gak beracun? Soalnya ya ini gak ada kayak behavior pack ya, yang jelas kayak gak ada kayak mod dibikin game sih. Gak ya, ini cuma mapnya aja yang mirip, oke, okay? Jadi ya, kita bakal langsung aja. Terang aja sih kalau cuman untuk swimming diving itu cuman baju renang itu cuman mempersulit ya. Jadi ya gak ada bedanya juga cuy ya. Oke, jadi kita bakal ke tempat yang diarahin oleh kompas. Untungnya gue bisa berenang. Iyalah, semua player Minecraft waktu main Minecraft bisa berenang semua weh. Waduh. Oke, jadi ya kita bakal langsung aja ke tempat yang dituju kompasnya cuy. Oke, jadi ya tempat yang dituju kompasnya udah di depan mata cuy ya. Ini dia tempat yang dituju kompasnya. Jadi ya, kita bakal survive di sini, oke okay, guys. Seperti bikin frame ya. Lihat cuy, mirip banget kan? Gigi gini. Oke, okay, dan pertama-tama kita membutuhkan yang namanya kayu gitu kan. Jadi kita langsung aja ancurin kayunya cuy ya. Di sini ada kayu gitu kan, kita langsung aja ancurin gitu kan. Oke. Okay. Oh ya, kalau kalian mau download mapnya, link ada di deskripsi cuy ya. Dan passwordnya nanti ya. Sabar, oke. Okay. Jadi ya, oke, okay, kita udah dapat 4 kayu. Seperti Minecrafter biasa, kita bakal langsung aja bikin gitu kan. Oke, okay, kita bakal bikin stick, bikin crafting table. Kita bakal taruh dulu crafting table-nya, kita bikin lalu kita bikin pickaxe gitu kan, wooden pickaxe. Kita hancurin dulu ini crafting table-nya. Kita ambil lalu kita bakal ke atas gitu kan. Oke, okay, di atas ada apa cuy ya? Sabar. Ke atas dulu gitu kan. Oke, di sini gunung es biasa. Oh, di sini ada ini ya. Di sini ada tempat gitu ya, tempat nanam gitu sih. Oh ya, di sini bukan ini ya, di tanah ya taruhnya. Ini di dalam pot coy. Jadi ya, kita hancurin aja potnya. Oke, biar bisa tumbuh. Dan di sini udah mau malam, jadi ya. Yay, pagi guys. Oke. Dan di sini kita ya sambil nunggu kita bikin sesuatu dulu lah ya. Kita bakal taruh crafting table-nya di sini aja cuy ya. Oke, kita bakal bikin apa lagi cuy? Udah dibikin semua ya. Udah dibikin semua. Tapi barang yang udah dibikin udah. Barang yang kita butuhkan udah dibikin. Oke, gitu. Dan di sini kita bakal ke bawah cuy untuk mining ya. Soalnya di bawah sini ada tempat mining ya. Oke, di sini gue takut, gue bingung naiknya gimana. Gue bawa crafting table deh, takut juga. Sabar. Kita bawa crafting table dulu, oke? Okay. Kita bakal turun gitu kan? Oke, kita turun dulu. Sabar. Di bawah itu kan ada iron gak sih? Ya gak sih? Ya kan? Ada iron? No iron, oh my god, sad. No sad, I'm so sad. Oke, okay, yaudah lah. Jadi ya, kita mainin batu dulu, 3. 1, 2, 3. Seperti main biasa lah ya, bisa. Kita mainin batu 3, lalu kita bikin stone pickaxe. Kita ajarin dulu kepalanya untuk bikin torch. Ini ya, kita bikin torch. And then ya biar terang lah aja, oke. Okay, nah, biar terang gitu. Dan kita bakal hancurin semua batunya, guys. Sayangnya dong. Eh, salah ya.
ya nanggung gitu kan. Masa semuanya gak dihancurin gitu kan, orang oke kancur itu kancur itu kancur. Oke yaudah gak apa-apa ya. Oke kita bakal ambil semua batunya sih ya, biar bisa survive woy. Oh ya ini gak gua lanjutin ya, ini cuman ya main doang ya untuk sekalian nge-review mapnya gitu kan. Oke jadi ya, oh ya di harusnya gua ambil barang-barang di kapal Titanic dulu ya, tapi karena videonya kalau gua ambil barang-barang di kapal itu bakal lama, jadi ya gua langsung aja gitu kan ya. Kalau kalian kalau kalian mau main ya kalian ambil dulu lah ya biar kalian dapat barang gitu kan. Oke jadi ya udah kita langsung aja. Ini literally gak ada air lah, set banget ya. Ya udah lah ya, set banget cuy, gak ada air nih. Udah oke kita hancurin dulu ini, kita hancurin pakai ulti picik saja deh. Oke nah oke, dan kita naiknya gimana? Lewat sini aja lah ya, lewat bawah tanah, lewat bawah tanah, lewat bawah air, oke? Okay? Jadi bisa kita sini kita bisa lewat gitu kan? Oke, okay. Ya overall semuanya mirip ya, semua tempat-tempatnya. Gua baru ngeliat di sini sih, nggak tahu di dalam kapal Titanic-nya. Gua juga gak hafal gitu kan tempat-tempatnya gitu kan? Ya udah lah, ya. Jelas ini mirip banget sih kayaknya. Jadi ya sini. Ya kalau kalian pengen survive ya lanjutin aja lah ya, gue males sih ya. Jadi ya ini akan tunggu-tunggu passwordnya gitu kan. Passwordnya adalah Titanic. Oke okay. Seperti namanya. Oke okay, guys, jadi passwordnya adalah Titanic. Oke okay? Kalau kalian pengen download, download aja link di deskripsi, dan passwordnya adalah Titanic. Oke okay? Jadi ya, mungkin soal video gue, jangan lupa klik like, comment, dan share pada teman-teman kalian biar gak masuk lagi video-video saya. Dan jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng biar kalian selalu kena notifikasi dari channel gue. Jadi ya, bye, dadah. Yeah,